Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan mencoba lagi test ride ya. Ini udah mau malam ya, udah maghrib. Jadi ini kepunyaan Bos Ijong ya. Ini mau saya uji konsumsi bahan bakarnya ya. Karena ini untuk si Bos, jadi keefektifannya harus dibuktikan ya untuk konsumsi bahan bakarnya. Nah, oke, kita catat aja supaya nanti bisa langsung dihitung ya berapa. Jadi untuk kilometernya sekarang itu di 9402. 9402. 9402 ya. Ini untuk awalnya. 9402. Oke. Terus kita lanjut untuk tes bahan bakarnya, kita full. Nah ya, full. Oke, kita lakukan perjalanan ya. Kita akan uji. Kita langsung hitung nanti pas berhenti ya konsumsi bahan bakarnya dan menempuh berapa kilometer ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini sengaja malam-malam ya, menuju malam gitu ya, supaya nggak terlalu panas. Tadi panas banget cuacanya soalnya. Jadi saya readingnya malam, saya tes malam. Nah, oke, tadi udah kita catat untuk kilometer awalnya. Kita lanjut perjalanan ke arah Majenang guys. Di bawah pertengahan juga enak ya, nggak berbet. Ini juga aku baru pertama kali saya riding jam segini ya. Bismillah. Asik karburatornya, lincah juga. Wow, ada mobil crash guys. Wow. Ramai ya jam segini ya. Kita mungkin akan reading agak jauh ya, jadi biar nanti ketahuan konsumsinya berapa. Oke,
Pulau. Agak sedikit kurang enak di atasannya nih. Kayaknya harus putar arah, guys. Ini udah ketahuan agak gak enak di atasannya ya. Jadi mungkin saya akan lanjut lagi di next video. Ini gagal ya. Saya berarti gak akan lanjutkan ya, karena ini udah ketahuan gak enak ya. Saya akan setting ulang karburator ini. Jadi memang ya prosesnya seperti itu, guys ya. Kadang ya kecewa ya, udah di blower enak, pas dibawa jalan belum tentu enak. Seperti hari ini ya, kita balik lagi aja. Ah, dah nggak beres. Nggak lari motornya. Kita harus setting ulang, guys, mau tidak mau ya. Padahal ini pas kemarin di blower enak. Saya juga sempat kirim ke Bos Ijong untuk hasil blowernya, cuman belum test ride. Nah ini pas saya test ride ada kendala ya. Jadi kita balik aja. Ini akan saya setting ulang ya. Ini enggak benar. Jadi kalau setting itu enggak mudah ya. Jadi kita harus benar-benar dalam menyeting itu harus benar-benar perfect gitu ya. Jangan sampai kayak gini. Ini enggak bisa digas. Jadi dia enggak konsisten nih. Kadang enak gitu, kadang enggak. Ini bisa jadi sih kemasukan air, bisa ya. Nanti kita akan cek ulang. Jadi gagal, guys, untuk test ride malam ini ya. Oke, mungkin cukup ya. Kita sambung di lain hari ya, untuk yang test ride untuk kepunyaan Bos Ijong. Jadi ya kurang maksimal ini untuk settingannya. Tadi ada miss ya, ada blendeng. Sebetulnya tadi di sini saya pas nyalip mobil truk itu ada berasa, udah berasa nggak enak, makanya saya nggak akan lanjutkan. Kalau bawah udah enak, cuman atasnya nggak enak, ada berbet. Jadi harus setting ulang. Nah oke ya, cukup untuk test ride hari ini. Gagal, guys ya. Dan feeling juga udah nggak enak ya. Tadi lihat ada kecelakaan mobil. Oke, cukup ya. Mohon maaf ya untuk hari ini test ride-nya saya nggak lanjutkan dulu, karena memang kondisinya nggak memungkinkan. Motornya juga ketahuan nggak enak ya, nggak ngasih. Saya akan setting ulang supaya joss ya, supaya nggak kecewa Bos Ijong ya di Aceh. Oke, mungkin cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.